Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, seperti yang kalian lihat di thumbnail, saya hari ini akan mengajak teman-teman untuk keliling taman kota yang ada di BSD Tangerang. Langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nah ini dia teman-teman, pintu masuknya. Terlihat di depan saya ini sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan, dan di sebelah kanan saya ini juga terdapat halte sampah ya teman-teman. Begitu masuk, teman-teman langsung disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat asri. Dan teman-teman jangan lupa kalau bawa makanan ke sini, buanglah sampah pada tempatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita melipir ke sebelah kiri terlebih dahulu. Terlihat di depan saya ini masih banyak pepohonan yang sangat cantik. Dan yang pastinya ini juga terawat ya teman-teman. Oke guys, di depan saya ini terdapat beberapa informasi atau peraturan yang dibuat oleh pihak taman kotanya sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus ikuti peraturannya. Tentunya di taman kota ini juga dilengkapi beberapa fasilitas seperti wahana bermain untuk anak-anak, tempat untuk bersantai, tempat untuk berolahraga, dan tentunya ada spot foto yang cantik-cantik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri di sini tempatnya sangat nyaman dan tenang. Tempat ini juga cocok banget untuk teman-teman yang sedang jenuh, atau mungkin teman-teman yang mau mengerjakan tugas, boleh juga di tempat ini ya teman-teman. Nah, terlihat di depan saya ini ada wahana seperti pom bensin gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada alat untuk olahraga ya, teman-teman.
Nah, ini dia untuk fasilitas olahraga yang disediakan oleh pihak taman kotanya sendiri ya teman-teman. Menurut saya, fasilitas untuk olahraganya sendiri cukup lengkap meskipun tidak semua alat olahraga disediakan di taman kota ini. Namun, ini udah lebih dari cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang mau kesini boleh banget langsung saja searching di Google atau nanti alamat lengkapnya aku taruh di kolom deskripsi ya. Menurutku ini tempatnya sejuk, bersih dan juga nyaman ya teman-teman. Jadi worth it banget buat teman-teman yang ingin mengajak anaknya datang ke sini karena wahana bermainnya pun juga sangat banyak ya teman-teman. Tidak hanya itu, atau mungkin teman-teman hanya ingin berolahraga, nah ini juga cocok banget buat datang ke sini karena fasilitasnya pun cukup banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Next kita akan jalan-jalan kemana lagi ya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video lain ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.